Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu Citra Warisan, tarian asli Putri Sarawak. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, ini dari TVS ya. Sebuah tarian Melayu Sarawak. Oke. Putri Sarawak adalah asalnya dari sebuah lagu tradisional Melayu Sarawak. Oke. Keindahan liriknya dengan alunan muziknya, maka terciptalah sebuah tarian. Tarian ini juga menggambarkan kepribadian, kesantunan, kesopanan gadis Melayu Sarawak ketika dahulu. Okay. Persembahan tari ini juga dipersembahkan di dalam acara keramaian, acara rasmi kerajaan dan acara pentas. Oleh demikian, saksikanlah Putri Sarawak. Citra Warisan. Hari ini saya akan menceritakan TVS, sebuah ya, tarian Melayu Sarawak. Vivi. Putri Sarawak adalah asalnya dari sebuah lagu tradisional Melayu Sarawak. Okay. Keindahan liriknya dengan alunan muziknya, maka terciptalah sebuah tarian. Tarian ini juga menggambarkan kepribadian. Kenapa kayak apa ya, kayak bule gitu yang ngomong ya? Jadi coba kita ulangi di sini. Tarian ini juga. Jadi kayak menggambarkan kepribadian, kesantunan, kayak bule gitu, kesopanan gadis Melayu Sarawak ketika okay dahulu. Persembahan tari ini juga dipersembahkan di dalam acara kayak padang acara gitu ya, rasmi, kayak di padang itu kayak gini, kayak ada tarian kayak gini. Oleh demikian, saksikanlah Putri Sarawak. Oke. Okay. Good. Oke. Okay. Oh, seperti ini tariannya ya. Wih, gerakannya cantik, guys. Gerakannya cantik. Pegel itu kalau enggak latihan. Melandai-landai ya. Tempatnya bagus, guys. Oh, jadi gini. Okay. Belajar tari ya, aduh. Gerakannya membuat kita tuh kayak melandai-landai aja, guys. Tuh kan. Ini untuk apa? Tarian-tarian zaman dulu kental banget ini. Masih kayak gini tarian-tarian di Jawa juga ada tarian kayak gini. Kalaulah hati
ditutup lagi ya. Betul 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 betul. Balik lagi, kembali ditutup lagi kan? Oke guys. Oke, setelah menonton video ini dan ya disebutkan tadi bahwasannya ada kesopanan dan lain sebagainya, memang betul kita tengok ya dari awal dia menutup ya, menutup dengan tudung ya seperti itu, dan di akhir juga ditutup juga dengan tudung seperti itu. Dan kalau kita lihat memang gerakan-gerakannya itu menunjukkan bahwasannya kesopanannya di situ ada, dan istilahnya ya menggambarkan bahwasannya perempuan itu pemalu seperti itu guys. So keren banget sih. Wow. Ini patut dilestarikan buat anak-anak muda lah. Anak-anak muda ini harus semangat ya, harus bergejolak gitu kan. Di dalam dada itu harus bergejolak untuk melestarikan budaya dan seni seperti itu guys. Oke, keren banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.